kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi bersama Ustadz Ariful Bahri, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, mahasiswa S3 jurusan Akidah di Universitas Islam Madinah. Al-Jami'atul Islamiyyatu bil Madinatil Munawwarah. Man ja'a masjidi hadha la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah wa man ja'a li ghairi dhalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke masjid Rasulullah, datang ke Masjid Nabawi, dia tidak datang kecuali menginginkan kebaikan, maka seolah-olah dia ibarat orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau seorang mujahid. Dan barang siapa tujuannya datang bukan karena itu, maka dia ibarat orang yang melihat perhiasan kawannya. Dia hanya bisa melihat saja tanpa bisa menikmati. Kajian ini diadakan setiap hari pada sholat maghrib sampai dengan selesai, bertempat di pintu 20 Masjid Nabawi.